Pada dasarnya, aku tidak mencintaimu. Kenapa? Karena aku ingin kamu menjadi dirimu sendiri, menjadi apa yang telah kamu impikan, dan menjadi bagian terpenting dalam keluargamu. Bukan maksudku untuk membuatmu berhenti sampai di sini, dan bukan maksudku untuk mengakhiri semuanya. Kita tak pernah tahu bagaimana esok hari, apakah aku tetap bersamamu, ataukah aku akan pergi meninggalkanmu. Begitu juga sebaliknya. Aku tak pernah menuntutmu untuk mencintaiku, dan aku tak pernah menginginkan itu. Aku rasa kau pun sama, cuma saja kau malu untuk mengatakannya. Jadi sekarang kita jalani, karena aku tidak hanya ingin mencintaimu, tapi aku juga ingin menjadi bagian terpenting dalam keluargamu.